Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tomat saka, salam tomat saka, salam tomat dari pusaka. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Syafri Zainal. Perunding daripada My Pusaka. Ini adalah first time saya buat live lah. Berkenaan dalam kisah 9 suku malam. Berkenaan kisah suka-duka pusaka. Tajuk pada malam ini iaitu Tested versus Intested. Ramai yang bertanya, kenapa bahasa orang putih pula malam ni? Sampai ada yang tanya tu, ni tak ada kena-mengena pun dengan kisah suka-duka pusaka, wasiat atau hibah. Malam ni kita akan tahu apa sebetul maksud tested dan intested. Okey, daripada segi kamus, tested bermaksud dalam bahasa Melayunya mati. Mati atau meninggal, berwasiat yang bertulis. Manakala intested pula iaitu mati atau meninggal lah. Mati kasar sangat bunyinya. Meninggal tanpa wasiat yang bertulis. Kebanyakan kita, menurut kajian Amanah Raya Berhad, tadi saya dah buat Google sekejap, ada rekod yang paling last sekali adalah pada tahun 2009. Takat yang saya dapat tadi tahun 2009. Umat Islam, Muslim lah, Muslim di Malaysia yang membuat wasiat cuma 176,670. Berbanding penduduk Malaysia lebih kurang, tak silap saya, 32 juta lebih. 32 point something juta. So anda boleh bayangkan lah. Letaklah tahun 2021 ni mungkin 500 ribu. Berbanding 32 juta. Dan kita tolak yang dewasa semua. Mungkin dalam 15 juta. Dan yang membuat wasiat, yang rekod yang sahih daripada Amanah Raya Berhad iaitu tahun 2009, 176,000 sahaja. Okey. Tadi saya dah terangkan makna tested dengan intested. Ramai orang bercakap, kalau kita pasal kes urus pusaka orang lain, ramai bercakap, nanti keluarga aku tak ada jadi macam ni lah. Okay, malam ni saya akan cerita benda yang semua yang mati dan dia punya orang tua yang mati atau meninggal pasti melalui proses ini. Proses mahkamah untuk mendapatkan surat kuasa bagi harta-harta mereka lah. Jadi dalam tested dengan intested ni adalah bahasa mahkamah. Dan biasanya lawyer dia akan sebut, ini kau buat kes apa? Aku nyari kes tested lah. Seorang lagi, aku kes intested lah. Pening lah macam ni. Okay. Salah satu masalah dia akan timbul bila kita tidak membuat wasiat. Bila kita mati, waris kita terpaksa untuk harta yang melebihi RM600,000 terpaksa melantik pentadbir pada ketika itu. Jadi, adakah waris-waris bersetuju dengan pilihan antara mereka? Mungkin ada perbalahan. Berbanding dengan yang telah membuat wasiat dan mereka telah melantik dua orang pentadbir. Dan satu lagi, mahkamah akan minta penjamin untuk kematian yang tiada wasiat, yang intested tu. Dua penjamin. Macam zaman dulu-dulu, kadang kalau ada kawan kita beli lori ke, beli kereta ke, minta kita jadi penjamin, mesti tak nak kan? Ini lagilah. So, salah satu sebab mengapa harta umat Islam banyak terbeku untuk proses ni. Lepas tu, satu lagi, tadi seperti yang saya sebut tadi, rekod Amanah Raya Berhad pada tahun 2009,
Umat Islam yang berwasiat cuma 176,670. Dan tahun 2021 tadi tak ada rekod. Kita andaikan, kita kasih lebihlah 500,000. Berbanding penduduk Malaysia 32 juta. Mungkin ada yang cakap 32 juta termasuk budak-budak apa semua kan. Okeylah, kita ambil 15 juta. Cuba anda bayangkan berapa ramai yang tidak membuat wasiat. Bila kita tidak membuat wasiat, mahkamah akan memutuskan kalau untuk orang bukan Islam lah, ini kan, kalau untuk orang Islam kita bernasib baik, kita ada hukum, kita ada faraid. So waris-waris akan membahagikan hartanya mengikut faraid lah. So kita di Mai Pusaka, kelebihan kita biasanya kalau kita membuat wasiat atau hibah di tempat lain, dia akan berasingan. Kalau kita buat wasiat, cuma wasiat saja. Kalau kita buat hibah, cuma hibah saja. Tapi di Mai Pusaka, kita akan, bila anda membuat hibah, anda akan ada sekali dengan dokumen pewarisan lengkap. Dokumen pewarisan lengkap. Mungkin ada yang bertanya, mana wasiatnya? Dokumen pewarisan lengkap ni, nama pun dah lengkap. Okey? Maksudnya, di dalam ni ada senarai harta, senarai harta arwah, dan juga ada melantik wasi, dan juga ada bahagian untuk waris yang tanpa hadir, dan yang paling penting kali, dia ada wasiat dan pesanan. Kita kena tahu, wasiat hanya untuk bukan waris, dan maksimum 1/3, dan pesanan untuk waris. Biasanya kita orang Melayu, orang Islam, kalau kita punya orang tua meninggal, kalau dia pesan apa-apa, kebiasaan kita orang Melayu Islam, kita akan ikut. Tapi kalau kita tidak membuat pesanan secara bertulis, bertarikh dan bersaksi, kemungkinan waris tidak akan mengikut. Ini kebiasaanlah. Okey, setakat itu saja. Kita tak boleh cerita panjang. Kalau kita cerita panjang nanti takut lama pula habisnya. Jadi buat siapa di luar sana yang ingin tahu lebih lanjut berkenaan wasiat, hibah dan mengelakkan kematian kita nanti mengakibatkan waris-waris kita berada dalam keadaan intested. Okay, tested. Dia punya spelling pun bukannya, dia punya spelling ejaan dia T-E-S-T-A-T-E. Saya pun tadi silap juga ni. Bukannya kalau kita baca tested macam kalau orang tak biasa bahasa Inggeris, bahasa term mahkamah, dia akan ingat test tu macam ujian lah. Sebetulnya bukan. Okey. Setakat itu saja. Setakat itu saja buat masa ini, pada malam ini. So, harap semua akan mengikuti kisah dengan suku malam setiap hari pada besok. Saya tak pasti siapa besok yang akan memberi ini, berucap untuk kisah dengan suku malam. Nantikan. Banyak info yang menarik berkenaan kisah urus pusaka orang Islam di Malaysia yang mengakibatkan harta orang Islam terbeku sebanyak 80 bilion, ada yang berkata 90 bilion, whatever it is, bilion lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tomat Pusaka, Tomat Pusaka, Tomat Pusaka.